Suapan pertama udah bilang hauce, ini ada kerupuknya juga. Dikasih cabai, cabai yang pedes banget. Hai guys, hari ini tuh random banget karena 2 hari ini aku libur, gak kerja dulu. Aku bawa kamera, by the way. Jadi kayak bosen banget harus ngapain. Jadi aku pengen bikin daily vlog. Sebab sausnya dari kemarin, cuman aku ternyata tidak terlalu pro untuk melakukan daily vlog. Jadi hari ini aku pengen bikin makeup rutin, ya, skincare rutin sama makeup rutin aku. Habis itu kita bakal bikin video. Aku bakal masak seblak samyang. Wah, itu aku udah bawa bumbu-bumbu yang udah jadi dari rumah. Terus itu tinggal kita masukin si Indomie sama seblak. Mantap banget. Jadi aku udah cuci muka nih. Udah cuci muka, udah kelihatan seger nggak? Jadi aku udah cuci muka pakai ini, Skylight Whitening yang facial wash-nya. Ini mereka mengeluarkan produk baru dan aku suka banget, wangi banget. Dan dia ada rose-nya gitu loh guys. Tuh, bener-bener butirannya tuh cantik banget dan busanya lumayan banyak. Jadi kita pakai sedikit aja udah cukup. Nah, selanjutnya aku pakai ini. Ini aku pakai dari Sulwhasoo. Sulwhasoo ini first care-nya. Jadi aku selalu harus pakai ini untuk next step skincare aku, kayak serum, terus itu toner segala macam. Aku harus pakai ini dulu. Jadi ini tuh biar serum-serum yang aku pakai lebih nyerap gitu. Selanjutnya adalah serum dari Scarlet Whitening juga. Aku pakai yang murah banget. Ini cuma 70 ribuan. Ini ada dua warna, ada yang ungu sama yang pink. Jadi kalau yang ungu, kalau aku mau mens, itu pasti dia jerawatan banget guys, PMS kan. Kalau kalian perempuan, kalian pasti tahu banget. Nah, aku selalu totolin ini ke jerawat dan itu ampuh banget, bener-bener bagus banget. Nah, kalau setelah apa namanya PMS nih udah selesai jerawatnya, aku selalu pakai ini. Kebanyakan pakai yang ini sih, yang Brightly Ever After Serum, karena ini buat mencerahkan biar muka kita nggak kusam. Terus itu dia ada glutathione yang bisa mencerahkan, ada vitamin E juga yang bisa melembabkan kulit kita dan mengecilkan pori-pori. Nah, setelah pakai ini kita serapin dulu. Kita pakai 2 tetes saja. Langsung kering, jadi nggak harus nunggu lama, dia langsung nyerap ke kulit kita. Selanjutnya habis pakai serum, nah ini baru banget Scarlett mengeluarkan produk baru, kayak ini facial washnya dan satu lagi mereka mengeluarkan yang ini krim. Jadi ada dua juga. Yang pertama itu acne-nya, terus itu yang Brightly Ever After Serum juga. Jadi mereka dalam satu rangkaian, misalkan si apa ya, Brightly Ever After Cream ini dia ada dua. Jadi ada yang day cream dan night cream kayak gitu. Ini juga acne-nya ada yang day cream sama night cream. Dan dia tuh banyak banget apa namanya fungsi-fungsi dan komposisinya. Tebak aku taruh di sini. Dan ini aman karena mereka udah BPOM juga. Karena ini masih siang, aku pakai yang day cream. Kalau malam baru pakai yang night cream. Sebenarnya yang acne ini benar-benar jarang aku pakai karena aku tuh enggak yang berjerawatan gitu loh guys. Cuman emang agak kusam, harus mencerahkan biar lebih cerah gitu. Nah, kalau kalian bermasalah dengan acne, dengan jerawat, kalian bisa pakai yang rangkaian warna ungu gitu. Dan ini wangi banget, aku suka banget. Dan aku pakainya sedikit pisan. Langsung nyerap dan ini oh my god, ini bener-bener lembab banget. Berasa kayak segar, kayak sehat banget kulitnya. Jadi setelah itu aku pakai ini Laneige dari ini apa sih namanya sunscreennya gitu lah. Kalian bisa lihat ini, aduh gila, kulit aku kayak mochi. Nah, setelah skincarean, sekarang kita bakal lanjut ke make up. Jadi biasanya aku langsung pakai foundation dari Makeup Forever. Ini kalian bisa lihat aku pakai cuma sedikit aja karena ya emang karena sedikit aja sih, udah cukup banget untuk mengcover semuanya. Kalau terlalu tebal aku nggak suka gitu kan. Kita pakai satu pump aja. Dan segini aja aku pakai foundation. Nah, langsung ke eyeshadow.
aku pakai kebanyakan tuh pakaiin warna coklat nih, lihat tuh. Eyeshadow-nya cuman yang warna-warna gelap gitu doang. Dan ini juga nggak habis-habis. Nah guys, udah selesai makeupnya kayak gini ala-ala. Nah sekarang aku pengen makan, lapar banget. Kita langsung ke makan yuk, let's go! Nah guys, aku bakal masak. Kembali lagi dengan aku Elizabeth dan... Glenn! Ya, Glenn! Glenn! Hari ini kita mau ngapain, Koko? Masak! Kita mau makan Indomie. Dan... Dan apa? Duduk, Glenn, ya duduk sayang. Sosis yang gelap juga ya, Kak. Yes, kesukaan Glenn ya, kita mau makan Indomie. Jadi Glenn itu jarang banget aku kasih makan Indomie. Glenn pakai saus nggak? Hah? Pakai saus nggak? Saus itu. Ini tuh kalau kita lagi keluar, nginep di luar tuh enaknya emang makan Indomie sih. Maka enak, apalagi awas ya panas ya, hati-hati. Saus ya. Itu apa? Oh, saus sambal. Enggak ya, oke. Okay. Apalagi apa namanya? Enak lah, kayak vibe-nya tuh beda banget guys. Kalau menurut aku, atau enggak nanti kita gojek makanan, bu enak banget, kayak aku tuh bebas tugas dari masak memasak dan bau dapur. Tapi enggak sih, sehari dua hari mah seru. Kalau kelamaan juga kayak kangen dapur. Oke, karena video ini cuma masak Indomie dan kalian udah pernah bisa, jadi aku slow-mo ya. Aku percepat nih biar kita bisa langsung ke intinya. Mari makan. Ini aku masak buat punya aku. Cepat. Jadi yang bawel. Ini ya kita kasih kencurnya. Ini aku pengen bikin seblak Indomie, tapi Indominya Indomie goreng, tapi dikuahin. Wah, itu mantul, guys. Nih, kasih. Aduh, udah bikin ngiler pisan. Enak nggak? Yummy ya? Ini kasih cabai, aku pengen yang pedas banget. Lalan. Mantap nggak tuh? Ini kasih kaldu jamur juga, biar lebih gurih, biar lebih pintar. Dan itu, kasih sosis. Seleraku. Ini aku kasih kerupuk seblaknya sedikit aja. Terus itu ini bumbu Indominya langsung kita tuangin ke sini, guys. Kita tuangin. Langsung deh mie-nya ya. Kita masak beserta mie-nya. Wow. Oke, ini udah mateng ya. Oke guys, ini seblak Indominya udah matang, kita matiin dulu. Gila, ini kita singkirkan dulu. Bentar ya. Guys, ini seblak Indomie Neng Eli udah jadi. Oh, gila asli. Acai pisan. Gue udah habis dong, nungguin mami. Mari makan. Suapan pertama udah bilang hauce. Gila. Endul. Suapan kedua udah bilang endul. Endul banget. Ini ya. Yes. Ininya. Ya. Kerupuk seblak. Ayo hauce pisan. Satu. Dua. Tiga. Hauce pisan. Pelan-pelan, gak lagi lomba. Ini ada kerupuknya juga. Enak banget. Glenn punya mami enak banget. Gue lebih enak. Iya. Ini pakai Indomie goreng. Terus dikuahin. Wah, gila sih.
Jadi ada manis, ada gurih, pedes. Ini sosis sama kuahnya ya. Ayo. Langsung gatel, saking pedesnya. Aduh, net. Ini kerupuk sama sosis sama kuahnya. Udah dijual, guys. Enak sayang, mantap, puas. Jangan sosis kentut yang itu doang. Entah, yang banyak-banyak, pendut loh. Emang aku nih, tuh. Duduk sini, temenin mami sekarang. Ya. Ada kangkungnya. Wah, kacau. Kacau bet dah. Kan emang bilang nungguin mami. Sabar. Wah, gila enak banget. Weh. Was not, guys, aku bilangnya. Weh. Was not, aku bilang. Bye. Enak banget, bye. Enak banget. Enak banget. M3 kayaknya. Kenapa? Ada sosis juga. Ini kerupuknya, aduh, endo. Itu. Nah, guys, sekian dari video ini. Terima kasih udah nemenin aku sama. Senyum dong. Ngantuk ya habis makan ya. Mami juga ngantuk. Sampai ketemu video selanjutnya. Aku Elizabeth. Kamu siapa? Glenn. Dan jarang banget aku kasih makan Indomie. Jarang atau sering? Sering. Gila. Ini kita singkirkan dulu. Bentar ya. Udah. Abis. Kenapa gak habisin? Habisin dong. Maksud mami kamu udah diemnya.